Semua ini dimulai sekitar 6 bulan lalu, di mana aku membeli server yang pada waktu itu harganya termahal di Minecraft Java atau Minecraft Original bersama Elan. Wow, kenangan itu sungguhlah indah dan juga mendebar-debarkan. Dan server itu pertama kali kita beli di tahun 2023. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah sekitar 2 bulan lamanya aku tidak berkunjung, atau bahkan 3 bulan lebih aku tidak berkunjung. Dan aku pun memutuskan untuk kembali lagi berkunjung di server pertama yang ku beli, yaitu Jayapura Indah. So welcome teman-teman semua pencinta Minecraft, anak-anak Minecraft. Kalian juga mungkin penasaran apa yang terjadi di server ini, perubahan apa saja yang ada, dan mungkin sudah ada builder-builder yang semakin rupawan, dermawan, extracurricular, fabulous, extra fabulous ya. Kita akan bermain server. Wow, lumayan masih ramai teman-teman ya. Nusantara Batu 70 orang yang login, padahal sudah kutinggal 3 bulan. Jayapura Indah lumayan 59 orang ya. Wow, aku senang sekali guys, server ini masih kalian login, masih kalian nongkrong bareng di sini walaupun aku sudah jarang react ya. Dan aku pun senang juga bisa memfasilitasi server ini buat kalian. Dan dengar-dengar guys, dengar-dengar katanya server ini masuk di Minecraft Rewind. Kalian setuju gak nanti kita react bareng Minecraft Rewind guys? Semoga beneran ada guys server Jayapura Indah atau Nusantara Batu masuk ke server, masuk di Minecraft Rewind ya, setuju ya, oke? Sebelum kita masuk dan melihat keindahan server ini di tahun 2024, kita akan absen dulu guys ya. Ya absen dulu ya. Absen, 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 absen. Yuk absen, ada laki bang, katanya lu main GL. GL apa itu guys? Ada Ricky, bang aku dari Jayapura, mantap. Salam Jayapura, ada Vicky, Aldi Baik, Freno, Tarek, Ramdan, Amal, Ridwan. Hari ini yang Jayapura Indah, mungkin besok gua akan sempatkan untuk mampir ke yang Nusantara Batu teman-teman ya. Hari ini gua mau review server pertama gua dulu ya, di tahun 2024 yaitu Jayapura Indah. Walaupun Nusantara Batu yang kayaknya lebih rame ya. Ada Nisa, ada Nandi, ada Rafa, Andika, aku dari Samarinda, ada Faisal dari Samarinda, Tasir, Arpana, Fajri, Fami, Riki, Dede, Dope, Alistar, Lungki, Rijal, Geri, Bima, Nanang, Fariz, Zaki, Yuan, Sultan Malik, dan juga Random Game Indonesia bocil aku, oke? 2023 sudah berlalu teman-teman, dan kita akan masuk ke tahun 2024. Welcome to Jayapura Indah, server Minecraft kebanggaanku. Wow, aku datang-datang sudah disambut dengan Jaya Esports teman-teman ya. Oh, ini gue ingat, ini yang dibikin sama siapa nih ya? Sama Kevin, sama Elan ya. Oh my god, so nostalgia teman-teman ya. Yang ada Tether JKT48 bukan ini ya teman-teman ya? Bukan ini guys yang ada Tether JKT48 guys. Nostalgia banget ya teman-teman ya. Bang jangan lupa minum air putih, siap Iqbal, makasih. Ada salib teman-teman ya. Oke oke, kita rubah cuaca dulu, gue lupa lagi. Change weather, gimana guys? Cara ganti cuaca gimana guys? Cara ganti siang? Ketik apa guys? Oh Nusantara Batu yang ada teater. Yuk kita mulai teleport cok. Ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Apa sih streamer ninja? Kristen the hell man. Time set. Nah ada Irfan nih, Irfan juga yang bantu ngurus ya. Sekarang Elan lagi agak sibuk. Day. Baiklah teman-teman, kita lihat ada nama-nama baru di kota-kota ini. Wow, banyak nama-nama baru guys. Ih, gue seneng banget liatnya coy. Yang markas, coba kita lihat markas dulu. Kita nostalgia ke markas dulu teman-teman ya. Markas youtuber Minecraft sempat bikin di sini teman-teman ya. Ya Tuhan, masih ada cuy.
Gue bukan anak Minecraft guys, tapi ini jujur kebanggaan gue dulu ya, bisa bangun aliansi anak-anak Minecraft buat buat bikin building di sini guys ya. Anak-anak Minecraft sempat bikin building di sini juga guys. Gue terharu banget, terharu banget men. Ini bener-bener suatu kebanggaan dan honored ya. Anak-anak Minecraft pernah datang ke sini dan membuilding-building di sini teman-teman ya. Oke, tapi ini ini gedung-gedung lama teman-teman ya. Kita mau ke gedung-gedung baru guys. Apa sih sedih karir, emang sedih kocak. Gigaplex dulu, project Gigaplex itu itu loh guys, apa mangkrak loh guys. Guys, project Gigaplex udah jadi kah? Itu YouTuber juga tuh project Gigaplex. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman ya. Fase 2. By Raffi LNM ya nama YouTubernya. Oh my god, bagus banget coy. Udah ada bendera-bendera ini, lu gak ada guys. Raffi LNM. Coba Bang Raffi, coba lihat dari luar, setauku dari luar bagus banget nih. Boleh lihat dari luar gak? Ntar guys. Dari luar udah jadi banget ya? Oh iya, coba, keluar, ikut guys. Wuh! Oh, kemarin ini udah ada, lift airnya udah ada guys. Shhh. Anjir, tinggi banget coy! Guys, lihat guys, pedang ini guys. Dulu gak ada ini loh. Gue pake ganti keyboard dulu, sebentar, keyboardnya gak enak cok. Oh my god, Gigaplex setelah 3 bulan jadi begini guys. Lihat keindahan itu guys. Bang Bobby login gak Bang Bobby? Render distance-nya boleh dijauhin gak Bang Bobby? Anak-anak Minecraft, sorry gue mengecewakan kalian. Dan setelah effort dan usaha kalian, gue tidak melihat bangunan karya kalian selama 3 bulan. Dan rupanya selama 3 bulan kalian terus bertarung, berjuang untuk membangun bangunan kalian yang terbaik. Maafin gue ngecewain kalian dan tidak datang untuk menengok. Dan setelah 3 bulan rupanya sudah sebagus ini. Gila, ini bagus banget guys. Ah, Dendi kawan gua guys. Tunggu, gua memberikan more respect dulu. Gua mana guys, Bang Raffi guys. Bang Raffi, kamu di mana Bang Raffi? Ini perjuangan keras banget cok. Bang Raffi, dari 3 bulan lalu udah bagus banget Bang Raffi. Terima kasih ya udah membuat serverku makin bagus. Bang Raffi, maafin aku kan setelah aku menghilang 3 bulan. Bang Raffi, kalau sebentar Bang. Bang Raffi, kalau maafin aku coba ngangguk. Dan mereka masih memaafkan gue juga cuy, karena gue tetap, maksudnya gue hilang 3 bulan guys. Gila, anak-anak Minecraft baik-baik banget sih cuy. Oke Bang Raffi, makasih Bang ya. Megaplex apa, Megaplex PS2 nya aku muter ke anak-anak lain ya Bang. Terima kasih sudah membuat pembukaan yang sangat indah.
Oh, ini enggak disebut nih kayaknya partnernya. Sorry, sorry. Bang Jose ya partnernya. Oke, Bang Jose juga makasih ya. Tepuk tangan guys, tepuk tangan guys. Mampir ke channel YouTube-nya guys, Rafli LNM, buat lihat proses pembuatan ini guys ya. Hai guys, guys, kita ke gedung DPR coy. Yo yo, kita main cepet ya, semoga semuanya ke-review teman-teman ya. Guys. Sedih apa sih sedih? Bang sedih kocak. Yo, tepuk tangan guys buat Rembang Rafli 3 bulan loh. Gedung DPR, gedung Mia Khalifa. What the fuck, bro? Gedung Mia Khalifa. Wah, ini baru nih, guys. Ini baru nih, dulu enggak ada nih, cuy. Ini unsur Mia Khalifanya dari mana, teman-teman ya? Ini unsur Mia, pada tepuk tangan tuh, tepuk tangan, guys. Sebentar, gua masih enggak nangkep nih. Warp Sky Castle, banyak bangunan baru, serius. Oke. Ini gue belum dapat ya, Mia Khalifa. Burj Khalifa, ini tulisannya, lihat nih. Gedung Mia Khalifa, tulisannya, kocak. Oke guys, kita coba gedung DPR lu teman-teman ya. Dan mereka bahkan menunggu gue selama 3 bulan, cu. Oh my god, yang bikin ini gak membiarkan orang lain buat putusin rantai, guys. Mereka menunggu gue 3 bulan, guys. Oke, gue gak akan masuk sampai gue putusin rantai ini, guys. Oke, gue akan putusin rantainya, sorry banget udah membuat menunggu 3 bulan ya. Yang tadi dulu kayaknya belum selesai, cok. Oke, gua akan putusin. Oh my god, dari jauh aja udah keren, cuy. Ini gue udah diizinin belum nih? Udah diizinin kan? Wow. Wow, dulu ini belum jadi loh guys. Gila, ada seindah ini cuy, gedung DPR cuy. Guys, lihat. Ini kawan gue yang bikin lo guys, Mas Aji guys. Mas Aji ngijinin kan? Anjir, ini niat banget sih guys, sampai nge-lag duduk kursi-kursinya teman-teman ya. Kursi-kursinya guys, lihat guys. Look at this, bro. Thank you yang udah nyelesain ini Mas Aji ya, dan juga timnya Mas A. Oh my god, ampe bawa di dekor guys. Ini bukan cuma outdoor, bawahnya juga di dekor loh guys. Sampai nge-lag bro. Anjir, bagus banget lampunya. Lantainya emang... Oh my god, ini niat banget guys ya. Ini niat banget sih, interiornya di dekor semua loh guys. Aduh, bocil pisik kentang menyerang coy. Lukisan-lukisannya juga bagus lagi, guys. Oh my god, gue kangen gila. Gue kira server ini mati, guys. Ada pedagangnya lagi, coy. Ada safe-nya, guys. Mama, aku takut. Wah, ini niatnya bagus banget sih, guys. Ini timnya kita harus apresiasi. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada yang nyambut gue di sini ya? Apakah udah pada pensiun, guys? Tadi perasaan gue liat Mas Aji deh, teman-teman. Ada suara kucing, coy. Ada suara Losi. Ya, enak banget cuy kalian jalan-jalan di server ini guys. Seru banget cuy lah tuh. Banyak bagus banget interiornya. Oh, ini menggambarkan isi ya. Isi dari orang-orang yang ada di gedung DPR guys ya. Ini sih sesuai dengan akurat ya. Akurat ya.
Bagus bagus ini, tapi bagus banget sih teman-teman ya. Ini bagus banget teman-teman ya. Main bayar, main di server bayar gak? Gratis guys ini guys. Gratis guys main di server guys. Oke, wih warp, wih banyak kota Malang, wih. Sebentar guys, sebentar ya teman-teman ya. Nah ya, move on 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 ya. Ya, next, 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 next. Next guys ya. Next, 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 next. Let's go, next, 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 next. Ya, warp mana ya, warp mana ya, warp. Kota Malang, coba-coba, ada yang chat, kata Mendor. Kota Malang, gue mau semuanya ke cover ya. Itu gue kasih skor, aduh jangan skor-skoran lagi guys. Ntar skor-skoran lagi, gue kena semua sih, co. Banyak yang ini, gue takutnya banyak yang baper cuy, bocil-bocil ya, Kota Malang, coba. Gak usah lah skor-skor lah guys, skor-skor di Nusantara Batu aja deh ya teman-teman ya. Kenapa sih kalian suka sekali masang foto ini wey? Subscribe YouTube channel Naru Kaneko Cha. Wah ini guys, kreator-kreator lah guys. Wow, Kota Malang masuk sini. Bagus banget cuy, gue jadi merasa bersalah guys ninggalin server ini 3 bulan dan anak-anak Minecraft se-effort ini guys. Ini gambaran Kota Malang ya. Duh, oh, gue pernah kesini sebelumnya, dulu gak gini guys. Ini pakai blok apa guys? Ini blok apa cuy, bisa jadi kayak atap rumah beneran. Oh shit man. Oh my god, this is so pretty bro. Eh, gue pernah kesini. Gue pernah kesini guys. Yes, dulu gak sebagus ini guys. Yes. Oh my god, thank you banget anak-anak man. Oh my god, ini niat banget. Oh. Guys, kenapa sih kalian tetap bangun-bangun padahal servernya udah gue tinggalin lama loh. Sampai ada bus telolet. Teloletnya udah sebagus ini cuy. Guys, siapa yang dari Malang di sini guys? Anjing, ini bagus banget cuy. Sumpah cuy, gue terharu sih liatnya guys. Please, apakah dalamnya di interior? Sumpah lu mau bikin gue nangis kalau dalamnya gedungnya di desain interior ya. Inilah arti dari 3 bulan perjuangan anak-anak Minecraft guys ya. Wow, just wow. Bang jangan cengeng, gue terharu guys. Gue terharu cuy, server ini udah gue tinggalin 3 bulan tapi anak-anak Minecraft tetap semangat nge-build. Wow, this is just beautiful man, this is just so pretty bro. Can I see on the night time? Eh apa? Time set ya? Apa sih tadi? Time set night. Oh, kalau malam gini ya, ya kalau malam gini sih. Luar biasa, luar biasa, luar biasa guys, luar biasa guys. Luar biasa teman-teman ya. Next ya, next ya. Next teman-teman, ada yang baru enggak? Ini yang gue lihat dari tadi bangunan-bangunan lama yang di progress terus ya. Kalau bangunan-bangunan baru coba-coba lihat, kita lihat dari chat-chat aja nih. Lihat tuh chat di kiri bawah, guys. Dari Asgard. Sky Castle Asgard. Oke, Sky Castle Asgard ya. Sky Castle dulu baru Asgard. Selamat datang Sky of YouTube Atesina ya. Kamu pembuatnya? Bang, coba yang paling bagus kasih hadiah. Kasih hadiah apa nih ya kira-kira? Kayaknya kalau berupa uang Thank you.
iPhone 15 bangkrut dong gue. Oh my god, oh my god. Guys, ini keren. Oke, okay, oke. Okay. Wait, well, let me ask you. Tadi siapa yang bilang? Oke. Okay. Katakan ini survival atau kreatif. Kalau survival angguk-angguk, kalau kreatif geleng-geleng. Guys, survival, guys. Lihat dia bangun survival begini, coy. Dan gak cuma atasnya doang yang keren, bahkan bawahnya juga dibikin semacam ada motif ya. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, guys. Bang, reak YouTube. Gue penasaran, coy. Emang benar Jayapura Indah masuk di Minecraft Rewind, guys? Wah, kalau emang masuk di Minecraft Rewind berarti emang server ini udah diakui, cuy. Oke, oke. Aku suka, aku suka, aku suka. Aku suka ini memang interiornya belum sempurna ya, belum lengkap ya. Tapi eksteriornya sangat indah, apalagi ini dibangun di angkasa, teman-teman ya. Oke. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke. Untuk Sky Castle aku kasih nilai 9/10 ya. Teater Jakarta 48. Ah, mau seni memang ada. Bentar, Asgard dulu, coy. Asgard dulu ya. Thank you tadi. Kenapa sih kalian kompak banget masang foto ini? Thank you tadi anak-anak Sky Castle ya. Wait, Asgard udah ada yang nyambut gue, cuy. Toko Jepang. What is this? What kind of block is this? Ini block apa warna ungu? Anjing, Winda batu bara hitam legam. Wih, Irfan guys, sepuh. Hormat sepuh. Wih. Ah, ini keluarnya gimana, cuy? Gue speechless, guys. Selama 3 bulan, padahal gue gak pernah janji mau datang loh. Tapi mereka tetap bikin sebagus ini, cok. Belum tentu juga gue datang, guys. Wow. Wow, this is just so beautiful, man. This is so pretty and beautiful, man. Siapa? What the fuck is that? Yang bikin ini, guys, ini semua survive. Anjim, interiornya, cok, interiornya juga dibikin seorang raja, guys, ya. Guys, ini niat banget sih, guys. Ini gua kagum sih, gua kagum, guys. Gua 3 bulan gak datang, gua kagum, guys, ya. Ih, anjing, ini yang bikin siapa, cok? Buildernya, cok, ini berapa orang? Ini gila, guys, ini gila loh. Guys, gua pernah diajak ini sedikit cerita ya. Gua pernah diundang sama Bao, kalian tahu Bang Bao kan, buat React server-servernya itu bagus-bagus banget, parah bagus-bagus banget, cuy. Tapi kebanyakan di situ builder profesional, teman-temannya. Ini server ini pun gak kalah, guys. Ke siapa manusia yang bikin seindah ini, cuy? Oh, itu Herobrine. Emang itu Herobrine, guys? Itu Herobrine. Oh, itu Herobrine, cuy. Bang, coba ke bawah blok chat feel. Aduh, apaan tuh? Bang, yang bikin gak bekerja ya? Jangan ngomong gitu, Alexander, ya. Ini hobi, coy. Namanya juga hobi. Biasanya orang-orang hobi gini, guys. Orang-orang hobi gini biasanya punya pekerjaan, coy. Ini mereka lagi gabut aja. Ada namanya di pon. Oh, coba. Coba, bentar, cara masuk dulu. Gila, ini kamu ya? Buildernya siapa, guys?
Ini gila sih. Anjir ada efek suara lagi, Bre. Oh, ini aerobr. Orbital kan? Guys. Orbital kan diserang Herobrine, guys. Sudah ada gerakan membangkitkan Orbital kah? Caps Bobby ya. Orbital, let's go. Orbital, guys. Setelah serangan Herobrine, ya, setelah serangan ini kok Herobrine punya TT by the way. Setelah serangan Herobrine, Orbital sekarang setelah 3 bulan jadi gimana, guys? Orbital. Nah. Bahkan setelah 3 bulan Orbital sudah tidak ada yang peduli, guys. Sudah menjadi kota mati dan warga-warganya dikubur setelah serangan Herobrine. Di saat banyak bangunan baru dan juga bangunan yang lain berprogres, tetap tidak ada yang peduli lagi dengan Orbital. Orbital sudah jadi resmi sebagai kota mati. Okay guys, yo, move on ya teman-teman. Kita motion image apa ya? Maksudnya memang menyindir dengan sedih, emang sedih kocak. Coba sebentar. Orbital diserang oleh Herobrine 3 bulan lalu. Semua warganya kubur selamanya. Guys, coba. Guys, udah yuk, jangan sedih lagi yuk. Yuk, kita coba motion image yuk. Tunggu, motion image emang kayak gimana sih motion image? Hah? Helped by Putra, motion image Jayapura Edition, project leader Eclipse. Disclaimer, dalam pembuatan bangunan ini mengacu pada bangunan aslinya, yaitu serius lu mau memproyeksikan gedung Gambir Expo yang tempat jadi motion images. Kontur tanah maka beberapa gimana? Kontur tanah. Oke. Proyek ini dibuat pada tanggal 23 Oktober dan memasuki 90% pada tanggal 29 Oktober. Karena dibuat sebelum motion images, makanya desain dan alright, rules. Oke, kayaknya kita enggak usah baca semua ya, teman-teman. Welcome to Motion Ime Festival. Okay, bunderannya benar. Di sini ada outlet harusnya ya. Okay, benar di sini tempat ini ya. Tempat bus masuk dari sini sebentar. Oke, di sini ruko-rukonya benar. Harusnya hal yang paling istimewa ada di kiri karena itu panggung. Apakah mirip dengan panggung motion ime? Loh. Harusnya ada panggung. Oke, ya udah, it's okay. Rukonya mirip, teman-teman. Belum jadi. Harusnya ada nih. Harusnya ada panggung di sini, guys. Nah, di sini ada artist room nih, JKT48 pada nongkrong di sini sama Haken nih ya, sama Alfari, guys ya. Oke. Okay. Nice, tapi ininya gua kaget. Ekspektasi gua cukup terpenuhi ya. Ini luar biasa sih. Ini mirip banget, guys ya.
Ini mirip banget guys, ini mirip banget nih. Ini mirip banget nih. Nih, di sini ada ruko-ruko outlet ya. Ruko-ruko outlet. Ruko-ruko boot community. Ya, teman-teman ya. Mirip. Di sini ada harusnya ada Sarnafil. Nah, di sini guys, di sini ada boot Minecraft waktu di Motion Anime Festival, teman-teman ya. Oke. Nice. Keren. Mirip. Walaupun kurang panggung teman-teman ya, kurang panggung apa-apa, tepuk tangan. Karena ini dibikin guys saat sebelum Motion Anime Fest-nya ya. Ya udah. Yo, warp this. Ada yang komen tuh. Ada yang spam tuh guys. Ada yang spam. Sabar dulu guys. Deza DRT. Oke, let's do it, bro. Ada. Ya, let's go. Bang, ada gereja terbesar. Emang iya ada gereja terbesar? Selamat datang Winda Basura. Terima kasih Yesus dan Pak Ustad. Oke, let's do it. Oke, kita lihat. Wow. Itu kok benderanya? Bestian. Wow. Rame loh anak-anaknya yang nongkrong loh guys. Ini agak-agak awkward deh. Luar biasa toleransi cuy. Bentar, ini. Oke. Oh ini guys, dia nih ada. Ada apa ini ya namanya ya? Buat jual minuman teman-teman ya. Buat jual minuman guys. Cuma tapi sejauh ini ya tuh. Yang bikin Asgard tuh siapa guys? Itu luar biasa sih guys. Itu luar biasa, gue jadiin thumbnail kayaknya guys ya. Yang itu ya, Asgard ya. Oke. Itu salah satu artis gue. Oh gitu. Tunggu, ini konsepnya gimana nih maksudnya nih? Ini bagus sih, tapi gue belum nangkep konsepnya ya teman-teman ya. Ini kenapa ada bendera Swedia di situ ya? Sebentar. Gue masih belum nangkep desa pada umumnya gitu. Oke, bagus sih. Gue kasih skor 8,5 lah. Ke atas dulu. Ke atas. Oh bener. Oh itu tuh iya ada bangunan di atas tuh. Terbang lihat depan. Oh iya, sorry nggak lihat. Tunggu dulu. Bentar, batas suci. Oh, masjid kah? Oh, ini guys sudah disambut, guys. Papa host. Oke, boleh masuk ya. Oke, lepas sepatu dulu ya. Welcome Winda by Momo dan teman-teman. Oh, Discord Momo. Oke. Oh, ini. Wah, ini bagus sih, guys. Ini struktur interiornya luar biasa indah, teman-teman ya. Ini luar biasa indah, cuy. Wah, ini bagus sih guys. Menurut Anda ini bagus, valid ya? Sebentar. Kalau bagus, kenapa keluar? Oh, dia mau ini menunjukin yang lain kayaknya, guys. Coba. Ya, ada yang lain lagi kah? Ini bagus sih. Gue udah lihat dari jauh aja udah bagus banget guys. Ini apa nih? Sebentar, ini apa guys? Ini saya nggak boleh masuk sini pak. Sorry. Oh, tempat wudhu perempuan. Oh, I see. Yes. Buat cewek guys. Oh, kalau buat cewek harus dibatasi ya memang ya. Iyalah guys. Sorry nih, mungkin ada penalaran gue yang karena kalau emang perempuan berarti emang harus dibatasi gini guys, ditutupin gitu. Iya. Oh memang iya guys, iya tuh. Tapi bukannya pakai tirai gitu? Ini gimana masuknya? Masuknya tuh nggak bisa masuk. Oh menarik. Iya. Tidak boleh nyampur, udah pasti guys tidak boleh nyampur. Tapi memang harus ditutupin ya. Aurat. Oke.
Tirai, iya pakai tirai. Oh ini anggaplah nih tirai guys. Ini pakai tirai, ini anggaplah tirai ya teman-teman ya. Bukan blok konkrit gitu guys. Oke oke, tadi mau nunjukin apa? Lord Jesus. Oke, ada yang mau ditunjukin lagi guys? Gak ada tirai di Minecraft. Ah, gereja Jayapurin. Sebentar, sebentar guys, sebentar guys. Wih! Wah! Menara ini ya, menara Eiffel ya, menara Eiffel ya. Jangan salah ngomong, sensi itu aman-aman. Kan gue bertanya, gue gak tahu guys. Gue memastikan. Menara Eiffel luar biasa teman-teman ya. Wah ini sih luar biasa. Berarti desa DRT ini satu paket ya. Ada masjid yang megah, ada menara Eiffel ya. Oke oke oke, nice 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 nice. Oke oke, mantap Wowo ya. Ini gue kasih nilai teman-teman ya. Ini gue kasih nilai 10 per 10 teman-teman ya. 10 per 10 guys. 10 per 10 coy, 10 per 10 guys ya. Gereja Jayapura dari tadi banyak yang request coy. Luar biasa sih, ini bagus banget sih guys. Interiornya gue suka banget ya, coba coba. Oh ini Gereja Jayapura ini apa nih? Sebentar, sebentar. Kamu yang bikin? Wow. Itu masjid juga kah? Gigaplek udah guys. Oke, bapak yang bikin ini Gereja Jayapurin. Oh, tunggu, gue gak mengerti konsepnya nih ya. Yang bikin tadi masjid megah itu Wowo ya, Wowo tadi itu. Sekarang yang bikin. Oke, kita masuk ya lah, kita masuk ya teman-teman ya, kita masuk ya teman-teman ya. Wow, ini sih. Ini sih indah sekali juga, gila guys. Desain interiornya nih gak main-main guys, lihat guys. Sampai atas, ini kalau kalian lihat bloknya blok stone ya, blok ini tolonglah, respect dikit lah. Ini stone block teman-teman ya, stone block teman-teman ya. Tapi ini dia niat coy. Attention to detail lah, lihat, attention to detail lah guys ya. Ya attention to detail lah, lihat, dia bikin benar-benar mirip semua guys. Sudut kiri, sudut kanan, sudut kiri. Kai, gila ini indah banget cuy. Ini indah banget cuy. Ini gila sih, ini luar biasa indah sih teman-teman ya. Itu dulu gimana deg-degan dulu gimana caranya coy? Coba dipasang lagi, tolong dipasang lagi ya. Itu gimana bikinnya tuh? Nah, sabar, sabar lu guys. Salah guys, salah tekan guys. Sorry, 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 sorry. Nanti dipasang lagi ya. Kok gua bisa ngancurin sih? Nah, itu kok kenapa sih gini? Si oh shit shit shit. Oh shit 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 shit. Ah. Loh, kok duduknya di sini, coy? Wah, ini luar biasa indah sih, guys. Ini indah banget, teman-teman ya. Indah sekali, guys. Ini luar biasa indah tuh. Klik kanan pakai tangan kosong. Oh, klik kanan pakai tangan kosong. Oke, thank you guys, ada Bang Elan, guys ya. Ada Lord Elan, teman-teman. Yang sudah membantu server ini sangat-sangat besar sekali guys ya. Guys ini luar biasa indah ya. Luar biasa indah guys. Ini coba gue lihat desain eksterior ya. Niat dia bikinnya niat teman-teman ya. Dia bikinnya niat teman-teman ya. Ini keindahan ini luar biasa sih guys ya. Gue kasih skor 9,8 per 10 teman-teman ya. Luar biasa indah cuy ya. 9,8 per 10 guys. Rupanya masjidnya ada dua cuy. Oh kalau ini masjidnya ini bagus sekali ya. Ya eksteriornya sih bener-bener bagus guys. Kenapa gak 10 per 10 kayak eh. Lah kan penilaian orang beda-beda guys. Ini memang jujur ya. Semua masjid bagus teman-teman ya, semua masjid bagus tapi preference memang kelihatan lebih megah yang tadi ya untuk interior teman-teman ya. Oke. Untuk interior memang lebih megah yang tadi karena yang sebelumnya kan kayak karpet gitu guys. Teman-teman ya.
tapi tetap bagus, tetap indah ya. Jadi untuk masjid yang ini gue kasih nilai 10 per 10 teman-teman ya. Oke. Okay? Dah, next ya, next ya, next ya, next ya. Ini apa sih kok ada beginian, cuy? Parah pegang TNT, kagak kocak, gue megang daging kocak. Wah, ini apa lagi nih, guys? Teater, emang ada teater. Wih. Wih. Guys, sebentar, sebentar guys, sebentar guys, sebentar guys. Ini masuknya gimana, Bre? Eh, semuanya bagus ya, tapi gua jujur perlu sesuatu yang bikin gua speechless kayak tadi ya. Gigaplex sama Gigaplex sebenarnya udah pernah lihat, guys. Jadi enggak terlalu speechless, tapi tetap bagus. Nah, yang Asgar tadi gila, gua speechless, Cok. Sumpah, Cok. Masuknya gimana sih, Cok, ini, Cok? Gua bingung masuknya lewat mana, guys? Eh, Candi Prambanan. Emang ada? Oh sini guys, masuknya guys. Oh konsepnya ini ya, konsep. Tadi kelewat bang, emang ada tadi? Ini gue udah masuk nih, tuh. Luar biasa, eh kenapa pada toxic sih? Sebentar, gue mau lihat entrance-nya ini. Mana sih, bawa mana sih guys? Ini, oh ini, resepsionis, cena. Oke okay. Oh, under construction, bro. Tapi gak apa-apa lah, paksa masuk aja lah. Tuh, belum selesai, ini belum selesai ya. Masih belum selesai, teman-teman ya. Bang, Warp Candi Prambanan, kamu pasti terkejut. Oke, gue liat dulu, Candi Prambanan, sebentar, Candi Prambanan, guys. Candi Prambanan tuh yang menyala bukan sih? Kalau yang menyala mah udah pernah, guys. Coba ya, Candi Prambanan. Yuk, thank you yang buka buat ini, keren ya. Gunakan shader dan waktu siang hari untuk best experience, tuh. Udah di siang hari nih. Gak apa-apa, kerjaan 1 bulan plus. Apakah diadakan real survival 100%? Real survival 100% guys ya. Ya. Mending gak usah pakai nilai-nilaian biar pada gak baperan. Iya makanya gue nilai-nilai gue disalah lagi kalau ngasih nilai, Cok. Serba salah gue. Oke, gue lihat sama-sama teman-teman ya. Apakah benar? Ini akan sangat indah. Terharu gue guys, gila guys, ini attention to detail level maksimum loh. Ini bener-bener seperti yang gue lihat di Google ya. Gue gak pernah ke Candi Prambanan guys, tapi gue udah pernah lihat di Google. Sebentar. Bahkan candinya dibikin benar-benar mirip ya jumlahnya ya guys ya. Wow. Thank you guys. Thank you udah memperindah server ini teman-teman ya. Ini luar biasa indah guys, ini benar-benar mirip ya. Gua enggak perlu ngasih skor teman-teman, tapi ini coba ini attention to detailnya sumpah sih. Gila lo guys, lihat. Lihat dari dekat teman-teman, lihat. Lihat ini, lihat bloknya ini guys. Ini kelihatan mungkin kelihatan biasa karena nggak ada lampu-lampu. Tapi ini attention to detailnya nih, lihat nih. Dia bikin dari blok-blok kecil gini cuy, lihat tuh.
Lihat guys, lihat guys. Anjir, saking indahnya mereka bikin rapi dari luar guys. Dari dalam lo lihat ke atas aja enak banget coy, satisfying banget guys. Guys, guys, guys. Coba ya gue bikin render gue nih, render scale gue guys ya. Render scale gue naikin cuy, render quality gue naikin teman-teman ya. Gue naikin lagi biar lebih HD guys, biar lebih HD cuy ya. Kali dua, 200% render scale guys. Lu kok malah jadi blur sih, Cok? Offset, guys. Sabar. Itu 0,5. Sabar ya. Turun, sabar. Ini harus diklik satu-satu, coy, lambat sekali, guys. Aduh, bocor PC kentang menyerang kah? Nah, kali dua. Guys, selama ini kita review nggak pakai render scale 200%, guys. Oke, aku persembahkan ke kalian semua render scale 200% atau kali 2. Guys, gue baru nyadar, cok, bisa begini, cok. Guys, boleh mampir ke Asgard sekali lagi nggak, guys? Guys, putar ini di 4K, guys. Ini HD banget, coy. Boleh nggak sekali lagi ke Asgard mau lihat 200% render scale, guys? Wow. Mataku benar-benar dimanjakan dengan kehadiran ini, coy. Boleh ya, guys. Ini luar biasa. Tepuk tangan ya, tepuk tangan yang udah bikin candi Prambanan, teman-teman. Luar biasa. This is so amazing, man. This is so amazing, guys ya. Luar biasa, guys. Mana anak-anaknya? Gua mau terima kasih, thank you guys ya. Luar biasa. Salut buat kalian semua ya, salut ya. Respect. Luar biasa ini anak-anaknya, guys. Oke, aku pamit dulu ya. Aku mau ke map art asal-usul foto, sebentar. Guys, gue mau mampir ke Asgard sekali lagi untuk melihat render scale tertinggi, guys ya. Wah, besok berarti di Nusantara Batu kita pakai review render scale 200%. Setuju nggak, guys? Wah, Nusantara Batu tuh server paling rame loh, guys. Ya, server gue cuma ada 2, tapi itu paling rame. Gila, yang cenderung sepi aja mereka niat-niat gini, apalagi yang rame. Setuju nggak kita besok sekaligus, guys? Nusantara Batu, oke, Asgard ya. Asgard 200%, guys. Asgard 200%, lihatlah keindahan itu, guys. Ini harus di thumbnail sih. Ini indah banget, anjir. Oh my god, this is so pretty, bro. This is so freaking pretty, fucking pretty, bro. Oke, gak lama ya. Yuk, apa tadi map art? Warp, map art. Map art, asal-usul foto maksudnya. Selamat datang, lihat ke belakang dan ikuti jalan yang ada. Baca semua sign agar mengerti. Diharapkan untuk berjalan kaki. Oke. Maaf kalau gelap, hehe. Ini bukan sebuah bangunan ataupun monumen. Ini hanya proyek yang aku buat untuk mengisi waktu luang. Lah ini Kratos ya? Ratus halal. Oke, dan proyek ini menghabiskan waktu sekitar seminggu lebih. Hati-hati banyak mob yang loncat dari atas. The hell, man. Lu mengancam keamanan gua berarti deh. Aku sempat hilang semangat saat mengerjakan karena proyek ini sudah ada di Nusantara Batu, Theater Jacket. Tapi yang ada di Theater Jacket tidak dibuat dalam mode survive. Wah, gila, ngejatuhin teman sendiri dong nih. Melainkan dibuat dengan plugin custom image, oke? Oleh karena itu, aku tidak bisa meninggalkan proyek ini. Apa yang aku harus mulai, harus aku selesaikan sampai akhir. Tepuk tangan, luar biasa. Luar biasa ya, udah. Oke, mau curhatnya belum selesai nih. Bagaimana? Sudah terbayang apa yang aku buat di proyek ini? Belum terbayang. Ini apa sih, anjir? Oke, lanjut. Kalian bisa lebih paham setelah melihat
chest di ujung jalan. What is this, man? Project ini full dibuat dalam mode survival. Iye, siap, sap. Terima kasih untuk Kak Strawberry Muffin sudah bantu klaim. Alright, alright. By Wiratmaka. Loh, ini Wiratmaka, guys. Ini Wiratmaka, cuy. Oke. Lihat ya, kita lihat teman-teman ya. Ah, katanya semuanya akan terbongkar ya. Semuanya akan terbongkar di chest. Eh, sabar dulu, belum siap, cuy. Ah, gua buka ya. 1, 2, 3. Hah? Gua ambil nih. Terus? Eh, cara mau ganti mode tuh kenapa ya gua lu? Oh, F4, F3. Nah, ini guys. Eh, tekan apa sih? F5 ya? Kenapa jadi begini, bre? Kenapa ada begituan, guys? Kenapa jadi merah gitu kursor gua? Oh, ini, guys. Udah lama gak main Minecraft, lupa, guys. Udah lama, cuy, gak main Minecraft, guys. Jadi kaku-kaku gitu, gimana, guys, ya? Satu lagi apa? Satu lagi. Oke. Lanjut ya. Ya, dibuat tanpa plugin ya. Baik. Siap. Keren. Eh, cara mode terbang lagi kenapa sih tadi, guys? Gua lupa anjay. Gua kenapa tadi, cuk? Terbang ke atas. Lihat dari atas. Tunggu, buat ganti mode jadi ini lagi kenapa? Game mode C F3 F4. Oh, F3 F4, guys. Oh ya, yeah. Thank you Jim ya. Nah, lupa, guys, lihat dari atas. Emang ada apa, cuk, dari atas, cuk? Lihat gini dari atas gini. Ini. Apa ini, guys? Gitu. Tunggu, gelap, cuy, enggak kelihatan. I see, ya. Wah, nggak kena, guys, render distance-nya nggak kena, aneh. Orang niat banget ya. Harus lihat lebih jauh sih kayaknya, guys. Ya, gua udah tahu arahnya kemana, guys ya. GG sih, lumayan GG teman-teman ya. Render distance mentokin servernya, guys, ke limit, guys. Tuh servernya ke limit. Tanpa plugin loh. Wow, tuh hilang, hitam legam hilang, guys ya. Luar biasa teman-teman ya. Oke lah. Boleh lah gua kasih nilai. Enggak usah kasih nilai, teman-teman ya. Keren. Oh, ini apa nih maksudnya nih, Cok? Oh, maksudnya lihat dari sini. Oke. Boleh. Boleh guys. Ya udah, tadi gue mau lihat di chat dulu teman-teman ya. Eh, kita buktikan ya apakah benar server ini ada di
YouTube Rewind. Minecraft Rewind, guys. Apa-apa ini aja kata mamaku, Valheim. Aduh, gua jatuh gua noh. Valheim Village bukannya udah ya? Sebentar. Kayaknya udah pernah deh. Ini belum ada, guys. Ini enggak ada dulu, guys. Valheim ada yang baru, cuy. Guys, ini gua kan bener. Guys, ini dulu belum ada loh. Ini tribut perjuangan Winda Basudara waktu jadi anak Minecraft, guys. Mencari trident legendaris yang sangat susah didapatkan berjam-jam. Dan juga pedang netherite yang legenda. Nah, ini bukan gue, serius. Ini gue kan? Wow, ada Ichikiwir juga sekarang, coy. Dulu gak ada loh. Guys, Ichikiwir dulu gak ada loh, guys. Ichikiwir dulu gak ada loh, teman-teman. Sekarang udah ada Ichikiwir, guys. Ah, itu Myook, serius? Wah. Lah. Oh, dia di belakang. Oh, guys, ini asumsi gua ya. Ini kayaknya kolab deh. Ini kolab YouTuber kreator Minecraft. Jadi untuk Valheim-nya ini dibuat sama YouTuber ini. Nah, untuk Asgard-nya dibuat sama YouTuber lain. Bener enggak teori gue, guys? Voting, bener enggak? Gila, guys, di Jayapura Indah pun kreator-kreator bahu membahu saling membantu kolaborasi dan saling support ya. Apa ini semuanya dibuat satu orang? Gila, guys, mereka kompak banget loh, teman-teman. Ini rupanya lanjutan dari Valheim, cuy. Tuh, Asgard, teman-teman, ya. Luar biasa. Oh, Asgard tuh dibikin one man project. Guys, keren ya. Dibikin sama Myook sendirian. Emang iya, guys, sama Myook sendirian, guys. Orbital Arc. Apa sih bocil Orbital Arc? Yaudah. Sebentar, guys. Orbital Arc emang... Kan Orbital udah hancur, coy. Ini Orbital, udah hancur sama Herobrine. Oh, yang pakai arc. Tuh, oh iya, banyak request ya. Bang, Warp Bardrur, ada mata dajjal sama patung dwarf. Ah, coba sini, satu lagi lah. Mata dajjal. Sama gimana mata dajjal sama apa? Oh, ini ya. Anjir, Lord of the Ring, coy, keren. Ini Lord Mata Dajjal nih, Lord of the Ring, teman-teman ya. Keren sih. Sauron. Dwarfnya mana? Niat lo, sumpah udah ditinggal 3 bulan masih niat lo anak-anak Minecraft ya. Smeagol game terbaik di dunia, guys. Smeagol, guys. Orbital Arc bangsat. Jangan toksik ya. Udah Orbital Arc coba. Orbital Arc. Oh, tuh apa tuh? What is that, bro? What is that? Anjir, portal kok bisa dibikin keren begitu, teman-teman ya? Ini pada toksik banget ini sumpah. Ya udah, Orbital Arc ya. Coba Orbital Arc ya. Sebentar, guys. Sebentar. Orbital kan udah hancur sama Herobrine. Jangan-jangan Orbital Arc itu kayak... Sebentar. Jangan-jangan penduduk Orbital itu tidak mati. Mereka kabur mengungsi lewat bawah tanah. Bener gak teori gue? Jangan bilang teori gue, bah. Benar. Apaan nih rame-rame? Guys, kalian penduduk Orbital kah? Sebentar, ini ketuanya kah? Kalian penduduk Orbital? Kalian belum mati dari serangan Herobrine? Ucuh. Dan ini kota baru kalian, kalau benar angguk-angguk semua. Ini kota baru kalian. Oke, gue tengok ya.
Anjing bagus banget, Cok. Guys, penduduk orbital belum mati guys, mereka ngungsi guys. Oh my god, teaternya juga ada lagi dan lebih bagus cuy. Guys, penduduk orbital belum mati semua guys, masih ada yang masih hidup cuy. Dan mereka membangun kota baru guys di Antabranta. Apa ini, labirin anti aerobran kah? Oh my god, mereka bikin preventif anti aerobran. Mereka sembunyi di sini kalau aerobran menyerang. Abisnya naik kereta, serius. Terima kasih orang baik, beda game cuy. Coba-coba di mana kereta-kereta? Caps Bobby masih hidup guys, let's go. Oke, Caps Bobby mana kereta-kereta-kereta coba. Ah serius ada kereta, Cok? Guys, ketua klan dari Orbito. Mana-mana mau coba naik kereta dong, beneran bisa naik kereta. Anjir, perisai anti aerobran kah? Mereka sudah menemukan penemuan baru kah? Bentar, katanya ada kereta, guys. Ini yang terjadi kalau Rohingya menetap di Indonesia. The fuck, bro. Ikut dong. Wah, jalannya terkenapa nih? Bentar. Aduh, harusnya epic gitu, lagunya epic, terus kereta jalan sendiri cuy. Mundur lagi woy, maju terus woy. Aduh, mandat nih. Keindahan orbital di malam hari ya. Luar biasa teman-teman. Woi, ini jangan-jangan mandet-mandet gini dong, woi. Jadi kagak epic, woi. Udah lah, aku terbang ya lah. Guys, selama ini guys, mimpi-mimpi kita tidak terkubur, guys. Mimpi-mimpi kita bangkit kembali dari kematian dan siap untuk mencapai harapan-harapan yang belum dicapai ya. Sini. Yuk, rapat dulu ya. Anjir, aliansi semua klan ya? Aliansi semua klan, teman-teman ya? Apa ini kubu... Guys, ini kuburan yang kemarin mati di orbital. Apa ada katak? Yuk kita berikan penghormatan yuk. Berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal guys, gugur di medan perang oleh Herobrine ya. Guys yuk. Walaupun gue bukan ketuanya, tapi gue mau pidato sedikit teman-teman. Yuk, ngumpul di sini yuk. Ngumpul di gedung situ guys. Ngumpul di sini yuk.
Ngumpul di sini, guys. Ayo, ayo semuanya berkumpul. Oke. Guys, aku mau mengucapkan terima kasih ya, rupanya kalian sudah membangun kota baru setelah serangan Herobrine ya. Kita harus bersama, berjuang bersama ya. Kita harus mempertahankan desa ini, kota ini ya. Kalau ada Herobrine lagi, kita tidak kocar-kacir kabur-kaburan. Kita akan bertarung ya. Oke? Kita kalahkan Herobrine, jangan mau kalah sama Herobrine ya. Berjuang terus ya. Ah, itu artinya iya tuh, artinya iya tuh ya. Arti belnya iya guys ya. Yo, kalau ada Herobrine, datang lagi ke sini kita berikan perlawanan. Seakan-akan Herobrine tidak akan hidup lagi dan seakan-akan dia tidak akan melihat lagi hari esok ya. Herobrine, kalau berani kamu serang kota ini, kita tidak akan tinggal diam ya. Kita akan memberikan perlawanan kita, Herobrine. Karena aliansi dan orang-orang yang masih hidup di orbital sudah menjadi baru orbital R, dan juga aliansi dari kota-kota lain, Asgard, dan juga kota-kota Megaplex, dan juga Candi Prambanan, semuanya akan beraliansi berkumpul di sini, teman-teman ya. Oke? Semuanya akan berkumpul di sini, teman-teman. Kita pasti bisa bertahan, teman-teman ya. Kita pasti bisa mengalahkan Herobrine. Guys, kita lihat YouTube Minecraft Rewind. Yo, kalau benar server kita ini ada di YouTube Minecraft Rewind, itu akan menjadi moral boost. Itu akan menjadi simbol harapan, dan juga nantinya pasti karena Minecraft Rewind itu gabungan dari semua kreator Minecraft, gue yakin nanti kreator Minecraft lainnya akan datang membantu melawan Herobrine ya. Setuju ya, setuju ya, setuju ya. Yuk, yuk. Kita lihat tuh apakah benar server ini diakui, guys ya. Let's go guys, let's go guys, let's go guys. Let's do it man, let's do it man. Sebentar, aku disconnect dulu ya, biar gak nge-lag ya. Yo, semoga beneran ada, bakal jadi kebanggaan buat kita semua guys kalau server ini ada di Minecraft Rewind, teman-teman ya. Let's do it, let's do it, let's do it guys. Wah, besok nih guys, Nusantara Batu udah sekeren apa ya? Sabar-sabar lu guys, beneran gak nih server kita ada gak nih di Minecraft Rewind, teman-teman ya. Gue deg-degan coy, sumpah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Apa tulisannya apa guys? Minecraft Rewind gitu, Minecraft Rewind. Minecraft Rewind. Minecraft Rewind, coba ya, Minecraft Rewind. Ush, yang mana nih guys, ada banyak guys. Ini kah? Ini yang 400.000 view? Please, please, Jayapura Indah, please, 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 Jayapura Indah, please, ada dong. Ini ya, ini ya, ini ya. Ini kah? Anjing, setengah jam bro, lama banget. Oke, yang ini guys. Bineka Tunggal Ika, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's do it man, let's do it man, let's do it man. Let's do it ya. Top up murah mencurigakan. No! Mending top up di lapak gaming aja. Gamenya Attention, semua yang ada di video ini adalah fiksi. 4K, 4K. 4K gak ada guys. Oke, okay, oke, okay, let's go. Eh, setengah jam, sabar dulu ya, setengah jam nih guys. Anjir, keren sih pasti guys. Eh, sorry gue kalau gak tahu semua kreator Minecraft ya. Ayo Jayapura Indah. Eh di skip apa langsung? Langsung di... Ih gua gak itu gua? Itu gua bukan? Skin Minda masuk dulu bukan? Kek, masih jauh kah ini desanya? Mana jalannya rusak kayak gini? Bentar lagi nyampe, sabar ya. Gua belum lihat kocak, belum ada merah-merahnya. Oi, jangan-jangan di skip. Gua minta dikasih paham ah. Jangan di skip. Oi, lu olang jalang pakai mata lo. Ini jalang bukan punya nenek moyang lo. Hansen ya? Lah Hansen emang anak main. Kenapa Hansen? Hansen, Hansen, Hansen. Kalian mau kemana? Oi Mir, di desa sebelah saya kira no konflik. Iki aku katimu runung. Koalion, koalion. Oke, okay, oke. Okay. Aku ikut aja. Sekalian mau ambil barang di sana soalnya. Oh bukan, beda. Lihat aja nggak usah berisik. Oh oke, oke, siap siap. Tunggu Jayapura Indah dong, gue nggak sabar mau lihat Jayapura Indah menit berapa, cok. Jayapura Indah menit berapa guys? Please please, kebanggaan buat gue dan kita semua guys kalau Jayapura Indah masuk atau Nusantara Batu deh. Mungkin, mungkin. Citra, Dimas,
Mahesa? Mahesa, lo ngapain kesini? Ini lagi ada keributan. Mahesa. Itu, para warga mau bubarin orang ibadah. Woy, jangan lah. Ibadahnya mau ditutup. Gak cuma itu, Cit. Katanya sekarang izin pembangunan rumah ibadahnya makin dipersulit. Hah? Seriusan? Waduh, itu orang-orang jahat banget bisa ya? Bisa ya, karakter emang kotak-kotak gitu, ini ngesarkas bisa juga ya? Jahat. Terakhir kali aku memperlakukan orang dengan baik aja, masih ditinggal. Bilangnya, kamu terlalu baik buat aku. Udah, Adim. Malah curhat. Ayo, Mesa, ikut aku aja. Ayo, Cit. Move on, Dim, makanya. Orang gak mau terus. Skip menit 10, Bang. Jayapura ini serius, skip. Jangan, guys. Ini karya, Cok. Tunggu. Jadi kayak ini ya, sebenarnya nonton anime ya? Kayaknya bukan yang ini, serius bukan yang ini, yang mana co? Serius ya, guys, yang mana guys? Ntar gue pause dulu, ntar udah capek-capek ngeliat bukan yang itu guys, yang mana bre? Nih yang ini nih. Yang paling rame cuma ini guys. Udah bener itu co, sabar. Wah ada, oh ini 2002, kocak 2002 woy. Udah lanjut aja bener yang itu guys. Jangan scam lah, bocil-bocil. Ayo Cit. Lagi enjoy nonton, kocak. Move on nih, makanya orang gak men terus. Abis itu curhat ke Nadia Omara dia. Nadia Omara. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Emang ada keributan apa sih? Anjir, dabernya bagus-bagus ya. Dabernya niat sih guys. Orang ibadah dibubarin, tempat ibadahnya ditutup, dan izin pembangunan tempat ibadahnya juga dipersulit loh. Biar ku tebak, pasti ormas-ormas ini, itu ini terkenal nih. Iya. Gua gak masuk, serius. Kadang aku bingung. Sekarang orang-orang saling teriak nama Tuhan mereka masing-masing. Terus nanti Tuhan mau belain yang mana? Ya gitulah Mir. Tapi aku yakin, selama masih ada kasih di hati manusia, pasti tidak akan ada konflik-konflik seperti ini. Karena bagus kata-kata kita akan mengasihi sesama manusia satu sama lain. Betul, approve. Tapi nyatanya sekarang orang-orang malah sibuk ngurusin agama orang lain. Bahkan sesama agama pun masih suka mengkafirkan orang lain. Ya pengaruh gadget Mir. Kadang orang gampang terprovokasi lewat potongan-potongan video dan langsung membuat kesimpulan mereka sendiri-sendiri. Itu bagus tuh. Alhamdulillah Pak Udin, sampean datang tepat waktu Pak. Assalamualaikum. Ada apa ini Bapak Ibu sekalian? Oh toleransi, ini Pak Udin, pendeta sama... Ini kami mau beribadah tapi diberhentikan. Ada telepon. Yah! Iklan bre, ya udahlah. Ini karena bagus ya, gak apa-apa kita nonton iklannya dulu teman-teman ya. Sabar, lihat iklannya, kelarin dulu guys, sabar lu ya teman-teman ya. Sabar lu teman-teman ya. Ini kayak kompetitor Minecraft nih by the way nih. Iklannya kompetitor Minecraft. Aduh, bocil premium menyerang kah? Dah. Ini epic nih, epicnya biasanya di sini nih. Ada telepon, ada TV, ada pintu, udah epic biasanya kalau riwan-riwanan, guys. Ah, di sini ada gue, serius. Yes, Jaya Prainda, let's go. I'm ready, I'm so ready. Uish. Blackpink, anjay. Yes, itu gua kan bener kan, Jayapura Indah, co! Sabar, tadi. Bener itu guys, bener guys. Ulang. Let's go. Itu lobbynya guys! Lobby Asri Allen! Let's go Jayapura Indah di Minecraft Rewind! Ada gua juga, coy! That's it. 3 detik. Enggak, ada lagi dong. Apa
apa nih pasti referensi YouTuber Minecraft nih guys. Merinding anjir, keren sih itu intronya, bisa jadi animasi ya. Alfari anjir, Alfari ya. Anjir, anjir animasinya berubah cuy. Style animasinya berubah cuy. Wih wih, siapa-siapa aja nih, siapa-siapa aja nih. Mana-mana Alastia sama Bikin Krim. Tunggu pasti ada lagi guys, Jayapura Indah please. Wih, oke. Enggak bahaya, Pak. Oh, The Gria. Wih, siapa tuh guys? Mevel. Nih yang pakai baju sekolah siapa? Wah, oh, di penjara dia. Jara cu. Anjir bunderan HI coy. Anjir ini keren banget sih animasinya guys. Ini yang bilang keren-keren kita cari, kita gamparin. Ini karya kocak. Godzilla. Keren anjir ini guys. Oh, easter egg segini pop-up toilet. Kompokan airu, let's go, Kayla. Wih, gila semuanya ada cuy. Anjir, Kobo aja ada loh guys, keren banget guys. Ada Zeta juga. Ini guys, TV Man. Ada lagi gak sih guys, Jayapura Indah ada lagi guys. Matem. Gigi lima tadi. Wah guys, itu epic sih coy itu. India. Oke, ini apalagi. Gila, gak terasa cuy, gak terasa guys. Seru banget. Wih, Bang Erman ya? Allah seisi Amina sayang. Oh, Barbie. Ah, ini Barbie, ini pink semua ya. Wih, di nuklir man. Gue gak nonton film Barbie. Kerja bagus. Elestia, let's go. Bau. Yeah, gue kira gue karbit anak Minecraft. Bau. Gue collab sama Bau, guys. Yes, ada Bau, ada Elestia. Tuh, tengah siapa tadi ya? Oppenheimer, Barbieheimer. Aduh. Ah, Bau. Lah, di mana ini? Waduh. Kayaknya kita kejebak di Marvel Elestia, let's go. Ini? Aku gak mau kejebak di pulau ini selamanya. Mati aku. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Kita coba jelasin yang... pulau ini dulu. Oh, itu sandwich, Mr. Sandwich. Serius, emang ada lagi menit 15 ada Jayapura Indah lagi, serius? Gak masuk akal. Jangan kasih gue PHP dong. Di tempat kayak gini. Coba masuk gak sih? Mama, tiga pilot. Oh, easter egg tiga pilot. Aja gua mah. Anjir, banyak easter egg ya. Tunggu aku, Mas Bro. Pamit dulu ya Bang Brando, kata Mas Gil. Ntar Mas Gil lagi seru ini. Ntar guys. Ini alur cerita nih, gue demen nih alur cerita guys. Restoran Mania. Five Nights at Freddy bro. Let's go. Anjay. Mana nih Kusuma mana? Let's go Kusuma is here boys. Kusuma let's go. Gue relate guys, soalnya semua game gue mainin. Jadi gue relate semuanya cuy, gue ngerti semuanya. Gak semua sih, tapi banyak yang ngerti lah.
Tapi yang lagu-lagu gue kurang paham. Sheesh. Lu gak diajak sama, eh lo, gue ada kocak, tadi gue ada kocak di awal-awal. Walaupun cuma 3 detik. Ini siapa sih jagoan utamanya? Kayaknya dia guys, dia terus yang ada cuy. Itu siapa ya? Si Mamat, Mamat ya, Mamat. Wah, dia pindah portal isekai, guys. Ini kenapa sih bocil-bocil caper-caper banget, cok? Sabar, sabar. Apa ini? Susume, oh Susume Boy. Woo, look at that, bro. Look at that animation, cuy. Kayak Riot, man. Udah sekelas Riot ini, guys. Oke, siap Izam. Epic moment, gue demen guys, lagu-lagu instrumen gini guys. Oke, Susume, gue only at, hah, serius. Let's go, only up guys. Aduh, seneng banget gue ada only up cuy. Soalnya tuh game yang gue mainin sampai gue speedrunin niat guys. Yes, let's go. On liap, popurel, ngetren ya. On liap ngetren cowok, soalnya cowok, makanya masuk guys, men. On liap, benar, yes. Ush, apa lagi nih? Spider Verse 2. Let's go! Isatsu teleporto! La. Oh, dicampur nih. Spider-Man, Mas Morales, bukan Mas Morales, ini Mas Morales benar. Gila, dari film lagu. Oh, ini yang ini, dot. Oh, kadot. Siap, Isam, iya menceritakan. Gue suka guys, ganti-ganti transisi animasi ya. Bro, look at that bro. Anjir, kira udah sekelas Riot anjay. Gokil cuy. Nah, premisnya di sini nih kayaknya nih. Apa ini ya? Sebentar, apa ini ya? Apa ini? Kimetsu. Oh, ada versi animenya juga, bre. Oh, dia kembali ke real life. Semua telepon itu hanyalah dimensi, guys. Kan gak tahu apa yang terjadi barusan. Dimensi Genjutsu. Coba deh, pengen telepon ini. Emang kenapa, Maesa? Coba aja. Nah, Hinata, is that pas you? Megang tuh rasanya kayak kita dibawa ke dunia lain gitu. Mana vibes-nya asik banget lagi. Hah? Mana, Sa? Gak ada apa-apa, eh. Lu halu kali. Hah? Emang iya? Mana coba? Maesa, ayo kita kesana aja. Wah, ini apa? Di sini rame banget. Anak kecil gak boleh ikut. Like dulu penghargaan. Oh iya, ini like dulu. Pasti lah, gila ini keren banget guys. Sabar, like dulu. Like 40 ribu like nih anjay. Like and subrek ya teman-teman ya. Lanjut Pak. Katanya menit 15 ada gua nih guys. Ada lagi nih guys, Nusantara Indah guys. Ini, kami dibubarkan paksa. Padahal kami lagi ibadah. Lagian,
Kami juga tidak mengganggu bapak ibu sekalian kan? Ibadah kalian mengganggu tenaga warga. Heh, iki apa toh? Orang yo ibadah di dalam. Mereka juga enggak berisik. Tapi pak, patung-patung dan aksesoris mereka ini mengganggu kita, Pak Udin. Hah? Patung? Aksesoris? Mengganggu dari mananya? Waduh! Masa iman kalian sebatas melihat patung dan aksesoris? Waduh! Ya udah, bapak ibu sekalian, balik ke rumah masing-masing ya. Kasihan ini mereka mau ibadah, kalian bubarin. Toh, mereka juga tidak mengusik kita ketika ibadah. Wah, udah gak, udah lah. Bapak ibu, ya. Monggo dilanjut. Lu diajak bang di menit 2-2-1, ya Allah itu habis kocok. Berisi lu pengacau, serang aja orang kayak gini. Ya, oh, berarti gue sekali doang munculnya guys. Maju semua. Wah, kenapa jadi, wah pendetanya battle guys, the hell. Ini apa referensi apa nih? Apa sih nih? Sumpah bocil-bocil cuy. Sudah, cukup. Hentikan semua kekerasan ini. Eh guys, ini kenapa sih bocil-bocil cuy? Kalian gak ada respect-respectnya bre. Ini keren banget anjir, apalagi pas dia di genjutsu cuy. Ah, parah kalian bocil-bocil, sumpah enggak ada menghargai-menghargai, ini bagus banget, men. Dan asal kalian tahu aja, tadi udah ada ya Jayapura Indah nih di sini nih, guys. Serius ya, udah ada nih, guys ya. Enggak bohong gue, mana tadi cuy, walaupun cuma 3 detik tetap cuy bangga cuy, bersyukur cuy. Nih, ada nih, lihat nih. Tuh. Tuh perlu gue pause tuh. Ada, guys, noh, lihat tuh. Nih Asri Alon nih, ini Winda Basudara nih. Ada cuy, ada guys, dan ini gak cringe teman-teman ya, kita sampai menit 16. Nih menit sini nih. Yang gak enak capek gue di sini cuy, di ini bro, minus attitude banget guys. Udahlah guys, kalian yang mau lanjut mending nonton langsung di channel ininya guys ya. Kita tembusin 500 ribu view guys. Udahlah, males gue di sini bocil-bocil caper-caper banget nih, kayak si monyak kitty nih ya teman-teman ya. Caper banget cuy. Ya, kalian lihat di aslinya aja teman-teman ya. Wah, gila guys. Waktu kebang. Cara warp ke tempat awal gimana sih? Lupa gue. Warp ke kota awal, ke portal. Kenapa ya? Warp apa ya? Apa lupa ya kemarin ya? Warp. Oh, spawn. Tuh, lihat tuh guys, ini guys. Ada tuh tadi tuh. Ini ngapa karakter gue hilang dah? Tuh, lihat tuh ada tuh ya. Tuh, mirip kan? Mirip kan? Tuh, ini guys. Ya, tapi yang harus di-highlight ini bocil-bocil caper ini guys. Capernya keterlaluan cuy ya. Anjir, padahal lagi seru-serunya cuy. Ya udahlah teman-teman ya. Nggak apa-apa lah. Kita support aja Rewind Minecraft Indonesia 2023. Kita tinggalin like, kita nonton di sini. Kalian nonton langsung aja di sini teman-teman. Besok kita review Nusantara Batu teman-teman ya. Keren. Gua kasih nilai ini udah pasti ya 9.9/10 untuk Minecraft Rewind 2023 guys. Bukan karena ada gua ya, tapi emang sebagus itu animasinya teman-teman ya. Oke. Okay. One of the best. Berkat mereka apa? Gua komen juga lah, one of the best. The best Rewind Minecraft. Seumur aku hidup aku lihat. Thank you. Udah masukin Jayapura Indah di Minecraft Rewind 2003. Semangat terus di 2024. Let's go. Ada motion MFS, serius. Oke guys. Dah ya. Yaudah guys, besok kita lanjut lagi teman-teman. Server yang lebih ramai yaitu Nusantara Batu teman-teman ya. Jadi terima kasih, sorry gue gak bisa review semua, nanti mungkin gue akan mampir lagi teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah tetap berjuang di Jayapura Indah ya.
Kita harus taklukan Serobran kalau dia datang lagi, oke? Oke, hargain karya orang, kata Baktiar Tio tuh, hargain karya orang. Oke, let's go guys. Kita sebut nama guys ya. Yang ketik. Ini bagus banget cuy, ini cuy. Terima kasih komunitas Minecraft pakai emot. Terima kasih komunitas Minecraft pakai emot. Thank you ada Ajep, Andreas, Michael Siregar, Zafan Dava. Gila gak terasa 1,5 jam seru banget guys episode kali ini guys. Walaupun belum semua di review nanti guys, gue coba mampir lagi ya. Ada Chandra, King Zidan, Silvina. What a transition guys. Pas lagunya masuk, lihat itu cuaca weathernya guys, langsung jadi pagi loh. Ini bukti bahwa memang Tuhan gak tutup mata ya buat orang-orang yang bekerja, berkarya dan juga bekerja keras guys. Anjir cuy, epic banget cuy. Thank you ada Bintang, Hoki Brian, Adinda, Kaneru, Hildan, Reski, Zaka, Blaki, Akil, Putra Kematian, Pony Dialova, Syarif, Masaka, Fajar. Gak, anjir indah banget cuy, parah cuy, indah banget guys. 2K ini guys. Ada Desi, Irfan, Revi, Richard, Yupi, Dika, King Arthur, Molmol, Akila, Bagas, Pinot, Fardan, Akil, Opsi 2, AM Ryan, Zaki, Barto, Fatu Roman, Michael Effendi. Gila indah banget cuy, parah cuy. Ada Emak, Sheila, Intan, Mifatul, Batiar, Christian, Aryo, Akbar, Fari, Jirdan, Jino, Siput, Sipa, Friko, Tia, Amar, Sia, Sandi, Ardi, Noval, Gibran, dan juga Bocil, Winda, dan Gira, dan Radit. Alright. Terakhir gue mau ucapin thank you buat semua admin-admin dan juga yang bantu ngurus server Minecraft. Ada Jimmy yang sekarang lagi istirahat, dan juga ada teman-teman yang lain, ada Irfan, ada Kevin, dan juga ada lainnya gue gak bisa sebut semua. Dan juga pastinya komunitas builder Minecraft Indonesia. Dan gue mau welcome buat Caps Bobby teman-teman ya, karena Caps Bobby sekarang adalah champion baru di komunitas Minecraft di Discord ya. Jadi kalau kalian mau ada sesuatu apapun itu, kalian bisa ngobrol sama Caps Bobby teman-temannya di Discord Minecraft Motion IME. Alright. Mana tuh Minecraft gua tuh? Minecraft. Where are you Minecraft? Where are you Minecraft? Oke, Minecraft ada di sini guys. Kelewatan ya teman-teman ya. Nih guys ya, anak-anak Minecraft kalian bisa nongkrong di sini teman-teman ya. Alright, welcome Caps Bobby guys. Welcome untuk Caps Bobby teman-teman ya. Dan terima kasih buat Elan atas jasa-jasanya. Alright, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa besok di server yang lebih ramai Nusantara. Batu segila apa? Seepik apa? Seberubah apa? Sekeren apa? Nusantara Batu di tahun 2024. Alright, besok atau lusa. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di next game. Sorry yang gak kesun nama, sorry yang gak kebaca chatnya. Maju terus komunitas Minecraft Indonesia. Bye-bye. Teleportasi no